ada manusia-manusia yang menyedari perangkap-perangkap ini. Ada manusia-manusia yang menyedari permainan-permainan dan percaturan ini. Dan ada yang sebaliknya, menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga mereka untuk diabdikan dan diperhambakan kepada golongan ini. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dan di sini kita scroll lagi TikTok ya guys ya. Kita akan mencari lagi mungkin pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang ada di kak TikTok nih guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita scroll ya. Let's go. Okey, itu material. Okey, ini usaha. Dan yang ketiga, Zionisme. Apa dia Zionisme? Zionisme ini adalah satu sistem. Ini adalah first threat. Dia panggil perangkap-perangkap pertama. Okey. Ke arah menjerumus dan menjerakkan manusia masuk dalam sistem. Tapi hari ini ada manusia-manusia yang menyedari perangkap-perangkap ini. Ada manusia-manusia yang menyedari permainan-permainan dan percaturan ini. Dan ada yang sebaliknya, menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga mereka untuk diabdikan dan diperhambakan kepada golongan ini. Masya Allah. Ada yang sanggup bekerja untuk golongan ini demi menjayakan falsafah Zionisme tadi. Akhir sekali, apa yang jadi? Setiap kali musuh-musuh Islam melaksanakan satu-satu agenda, satu-satu program, satu-satu konspirasi, biasanya akan berlangsung dengan cemerlang dan jaya. Allah. Tetapi kadang-kadang terfikirkah kita, siapakah insan-insan dan individu-individu yang turut sama terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejayaan program-program, konspirasi-konspirasi ataupun agenda tadi? Mungkin ada sebahagiannya umat Islam sendiri dan penganut agama Islam itu sendiri. Allah. Kita tengok contoh apa yang berlaku beberapa hari ini, yaitu tentang pengumuman Presiden Amerika US Donald Trump tentang penguasaannya terhadap Baitul Maqdis. Dari satu sudut berkemungkinan mereka nak create satu benda, yaitu mereka nak tengok sejauh mana negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang banyak ini akan terbahagi dan berpecah kepada tiga kelompok. Yang pertama, bila kita umum Baitul Maqdis ini milik Israel, kita nak tengok kumpulan mana, negara mana yang paling kuat menentang kita. Oh, senarai. Oh, ni kuat ni. Ni pun kuat juga ni. Ni pun berapa. Jadi memang pengen mengetahui gitu loh ya, istilahnya siapa saja nih negara-negara yang keras menentang daripada Baitul Maqdis apabila diklaim seperti itu ya teman-teman. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan pasti ada senarainya adalah Indonesia, Malaysia, Turki dan banyak lagi mungkin yang menentang hal itu gitu kan. Akhirnya tahu, oh ini nih ya kan, musuh-musuh kita nih seperti ini. Ya mungkin gitu ya guys ya. Rapi-rapi hak ni dah perlu pepandu pun duk tala kat kita dah ni. Hak ni dah tentera dia ada atok dan hak ni kereta kebai awak keluar dah. Hak ni paling kuat lawan kita. Allah. Dia ada yang kedua tu sederhana. Okay. Ada time dia lawan,
ada time semangat dia berkobar-kobar, ada time dia anggap tu isu biasa. Okay. Dan ada negara-negara yang langsung tak ambil tahu pun. Ya. Yeah. Tak mau ambil tahu pun isu ni. Seolah-olah dia duduk macam kelompok mana? Kelompok yang pertama tadi. Hang nak berperang pun jangan ganggu aku. Hang nak hancur pun jangan ganggu kami. Hang nak tembak pun jangan terkesan dengan kami. Hang nak bom pun kami tak termasuk. Sebenarnya isu-isu ni, sebenarnya Jerusalem, Baitul Maqdis ni tanah milik siapa? Itulah. Yahudi claim dia lebih berhak. Yahudi dakwa dia lebih aula untuk bumi Baitul Maqdis. Benarkah tanah Jerusalem ataupun Baitul Maqdis Israel yang mereka duduki ini layak dan berhak untuk mereka? Itu yang mereka claim, bukan? Baik. Kalau kita tengok sejarah lebih awal, siapa sebenarnya penghuni paling awal duduk di bumi ini? Kalau ikut pakar-pakar arkeologi dan ahli-ahli sejarawan, lebih kurang 14,000 hingga 8,000 sebelum Masihi, bumi ini, bumi yang bergolak sekarang, dihuni oleh satu bangsa yang dipanggil bangsa Nafutiyah. Nafutiyah. Bangsa Nafutiyah adalah antara bangsa yang dikenal pasti paling awal menghuni bumi ini. Kemudian bangsa ini mungkin lupus ataupun mengalami diaspora, penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian pada tahun 5000 hingga 3000 sebelum Masihi, bumi ini dikenal pasti dihuni oleh orang-orang Kanaan. Dipanggil bumi Kanaan. Penduduk dia ialah orang-orang Kanaan. Sebab tu bila Nabi Allah Ibrahim meninggalkan bumi Babylon, dia berhijrah ke bumi ini. Bumi ini digelar sebagai tanah Kanaan, bumi Kanaan, dan orang-orangnya disebut sebagai Kanaanit. Itu 5000 hingga 3000 sebelum Masihi. Itu yang asal. Oke, kita lanjut di video selanjutnya guys ya. Kita scroll lagi. Salah seorang pengikut Nabi Allah Musa, dan dia jugalah orang yang sama jadi peneman Nabi Musa waktu mencari Nabi Allah Khidir. Siapa tu? Hak bawa bekas ada ikan tu kan, waktu cari Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Itulah dia. Ada yang menyebut dia ini seorang Nabi, iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni ialah cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia masih lagi keturunan Bani Israel, cicit Nabi Yusuf. Yusha' bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam. Okay. Jadi bapa dia Nun, datuk dia Yufraim, dan Yufraim ni anak Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan Yusuf ni anak beranak dengan Bani Israel yang lain lah. Baik. Sebab mereka ni masih keturunan yang sama. Cuma Nabi Musa ni dia keturunan Lewi. Adik-beradik Yusuf tu ada yang nama Lewi. Sebab Musa bin Imran bin Qahat bin Lewi. Musa ni cucu kepada Lewi. Yusha' cucu kepada Yusuf. Lewi dan Yusuf adik-beradik. Mereka masih lagi kaum kerabat yang dekat. Jadi bila minta petunjuk, apakah petunjuk daripada Tuhanmu wahai Musa? Musa tunjuk ke arah laut. Dan bila tunjuk ke arah laut, kawan ni pun naik atas kuda. Mungkin adalah kenderaan mereka beberapa ekor kuda. Kawan ni naik kuda, terus pacu dengan laju masuk dalam laut. Pis kerak, mari ombak derah, ombak besar pun lempak balik ke tepi. Dia pergi pula tanya Nabi Musa, sekarang bagaimana Musa? Apa petunjuk Tuhanmu? Aku yakin dan percaya kamu tidak berdusta dan kamu tidak akan didustakan. Musa tunjuk lagi ke arah laut, pi pula kawan ni. Pi, masuk dalam laut, mari ayak derah, lempak sekali lagi, dua kali. Tanya lagi, wahai Musa, apa petunjuk Tuhanmu? Sesungguhnya aku yakin dan percaya kamu tidak berdusta dan tidak didustakan. Pi kali yang ketiga, lempak lagi.
Sekarang apa dia? Bila menghadapi saat inilah, kadang-kadang bila keadaan manusia itu tersepit, Allah memberi satu keluasan kepada mereka. Jadi waktu inilah datangnya wahyu daripada Allah agar Nabi Musa memukulkan tongkat dia ke arah laut. Jadi Nabi Musa pun pergi ke arah pantai, lalu melaksanakan arahan dan perintah daripada Allah, pukul laut tu. Jadi bila pukul laut tu terbelah dengan pukulan daripada tongkat tadi, sehinggakan belahan laut tu naik seolah-olah setinggi bukit dan gunung. Allah. Dan sebabnya kalau kita perhati, mungkin di sini ada kekeliruan. Tapi kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain, mungkin kita memahami selepas laut tu dibelah apa yang terjadi. Sebab ada setengah orang ingat laut tu terbelah kira ada lorong. Ya, ada lorong, tapi mungkin ada orang ingat satu lorong saja. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain cerita, daripada pukulan tongkat Nabi Musa tu terhasil 11 lorong. Oh. Yang mana sebelah pula 12 lorong, sesuai 12 lorong ni mengikut sib. Apa dia sib? Mengikut kabilah dan kaum Bani Israel tu. Yang ada 12 orang anak-anak Nabi Yaqub, yang terdiri daripada Syam'un kan. Ada yang nama Lewi, ada yang nama Yahuza, ada yang nama Izakar, ada nama Zebulun, ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Jad, ada Ashir, ada Dan, Naftali. 12. Jadi mereka ni akan menggunakan lorong ni mengikut sit, mengikut bani dan kaum masing-masing. Mengikut 12 lorong tadi. Dan bila mereka diarahkan oleh Nabi Musa untuk melalui lorong masing-masing, mereka mula bergerak. Jadi bila mereka bergerak ni, apa lagi yang disebutkan dalam tafsir? Nak habaknya di sini Allah masih lagi memberikan rahmat pada mereka. Jadi hari inilah contoh, kalau kita boleh buat benda yang sama. Contoh, bila kita buat benda sama, katakan ni, bila laut tu terbelah, mesti tanah yang paling bawah tu akan berayak lagi kan? Akan basah. Tapi satu lagi Allah beri kemudahan dan keselesaan kepada mereka, rujuk surah Taha ayat 77. Fadrib lahum tariqan. Boleh teruskan ke? Fadrib lahum tariq. Azan maghrib atau azan lah macam tu kan. Duk macam tu. Saya kira apa kan? Ustaz Awni tiba-tiba memandang sesuatu dari atas ketika berceramah. Buat hal je. Tong fil bahri ya basa. La takhafu darkan wala tashqa. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita sudah mendengarkan ceramah daripada Ustaz Awni guys yang ada dekat TikTok ni, membahas tentang macam mana istilahnya sebenarnya kan Baitul Maqdis tu milik siapa kan, dan juga menjelaskan bagaimana istilahnya kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan kita baru tahu ya guys ya, bahwasannya di dalam belahan laut ya, ketika dibelah oleh Nabi Musa itu ada 12 ya kan, 12 jalur lah macam tu. Allahu Akbar. Kalau kita tengok filem ataupun apa-apa hal tentang kisah Nabi Musa ni, memang belah laut belah je, lalu je semua orang macam tu kan. Allahu Akbar. Itulah penelitian, kajian-kajian yang dilakukan oleh Ustaz Awni ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Allahu Akbar. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.